Oke, ini dites untuk moving bar 4 headnya ya. Nanti disambungin kabel DMX-nya, dia bakal sinkron untuk link. Kita bisa kontrol ini automatic, active sound, dan juga DMX512. Ini bisa diatur untuk mode jalan cepat, jalan lambat. Oke. Untuk modenya kita bisa atur untuk cepat lambat, di sini ada AU1, ini AU2 untuk mode slow. Ini untuk yang mode lambatnya. Nah, ini untuk mode lambat ya. Ikut musik juga bisa. Kalau ikut musik di sini ada SN off-nya, kita jadiin on. Ikut musik. Perpindahan gerakannya tergantung beat tempo. Kalau mau automatic cepat, kita masuk ke mode auto. AU pindah AU1.